Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca satu yang belum. A'udzubillah 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qawluhu wa ana nizilihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadr lana wa la shaykhana wa lisamihina wa lisamihina Allahumma amin. Wa biyasani gina ila nusannifu rahmat ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu dan sabda Nabi. Wa ana dan aku dalam kurung Allah. Sing kelas yang sapa jenenge? Sing kelas Mas Faiz sampe Mas Malik. Kawan nak Mas Faiz. Hah? Ana Mas Malik dak? Dan sama sih Mas Malik. Wa ana dan aku dalam kurung Allah ajzi bihi membalasnya. Mas Malik lo nang omahku. Wa in kana dan apabila. Wa in kana dan apabila. Wa dia dalam kurung Allah. Waikana jadi cici. Waikana dan apabila. Gua dia dalam kurung Allah. Al-jazi yang memberi balasan. Yang memberi balasan. Ala jami'i ta'ati, atas seluruh ketaatan. Atas seluruh ketaatan. Fama'nahu maka maknanya. Fama'nahu maka maknanya. Ta'wimu jaza'ihi. Pengagungan terhadap balasannya. Pengagungan terhadap balasannya. Bi'annahu bahwasanya. Bi'annahu bahwasanya. Huwa dia dalam kurung Allah. Huwa dia dalam kurung Allah. Al-mutawalli yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Li'isda'ihi untuk membalasnya. Untuk membalasnya. Wa qawluhu dan sabda Nabi. Wa qawluhu dan sabda Nabi.
Asyamu puasa adalah Asyamu puasa adalah junnatun tamam. Maknahu maknanya asyamu puasa adalah wiqayatun penjaga. Min azabillahi dari azab Allah. Min azabillahi dari azab Allah. Tadi. Warrafatu dan kata rafat. Warrafatu dan kata rafat. Fahishul kalami adalah kekejian dalam berkata. Kekejian dalam berkata. Fahishul kalam, kekejian dalam berkata. Wasakhabu dan kata asakhab adalah dan kata as-sahab adalah dan kata sahab adalah al-khisamu permusuhan. Al-khisamu permusuhan. Ya, bisa jelasin dulu. Di hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Qul a'udzu bi adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi qudsi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa itu Allah yang membalas. Kan mungkin ada pertanyaan. Kalau orang melakukan ibadah, yang memberikan balasan siapa? Allah. Baik itu puasa, orang sholat, orang haji, orang zakat, orang sedekah. Semua kebaikan dibalas oleh apa? Oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan aku yang membalas puasa? Maka di sini maknanya Allah menambahkan catatan itu untuk menunjukkan apa? Makna ta'zimu jazaihi. Untuk menunjukkan keagungan dalam pembalasan pahala puasa. Karena kemarin saya jelaskan, bahwasanya puasa itu pahalanya tidak ada batasnya. Karena yang tahu batasnya hanya siapa? Allah. Ya, kemudian Nabi mengatakan asyamu junnah, puasa tamam. Maksudnya tamam apa? Maknahu asyamu wiqayatun min adzabillah. Maksudnya puasa adalah menjaga dari api neraka. Orang kalau berpuasa, maka dia menuju ridhonya Allah. Orang kalau semakin dekat ambil ridhonya Gusti Allah, maka dia semakin terjaga dari api neraka. Kemudian Nabi Rasulullah mengatakan wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika hari kalian puasa, kata Nabi fala yarfuth atau fala yarfath, jangan arafat, jangan berkata arafat. Arafat itu apa? Fahishul kalam. Ya, kata musannif fahishul kalam, kata-kata yang kekejian dalam berkata. Kemarin saya sampaikan seperti perkataan kotor, mesum, ghibah, ngerasani apa, mengolok-olok, mengejek, mencela, mencemooh, apa ya maksudnya, ya. Itu masuk dalam kata rofat, ya. Dan Nabi mengatakan nih poso bala yarfus, nih poso ojo ngomong sing sifate rofat. Yang berikutnya wasahok, Nabi mengatakan wala yaskof, nih poso ojo sahok. Apa sahok itu? Al-hisam, permusuhan, tukaran, ekera-ekera, gelut. Ya. Ada termasuk juga berteriak-teriak dengan apa namanya marah-marah. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sami'allahu wa ta'ala. Qauluhu dan sabda Nabi. Qauluhu sabda Nabi.
Falyakul, maka hendaknya mengatakan. Falyakul, maka hendaknya mengatakan. Inni sha'im, sungguhnya aku sedang puasa. Sungguhnya aku sedang puasa. Maknanya Diki siapa yang ngurut? Diki siapa yang ngurut? Balik deh ini, balik. Siapa yang ngurut Mas Faiz? Nama Anamu bahwasanya ya turun aku nih ya turun tak yuda kiu yuda kiu kasih tahu ya yuda kiu mana? Anahu bahwasanya yuda kiu mengingatkan nafsu dirinya bisaumi dengan puasa dengan puasa. Liyak syifa, supaya tersingkap. Supaya tersingkap. Anil musyabahati, dari menirukannya. Wal muqabalati, dan membalasnya. Ya, maksudnya kemarin ada hadis yang menyebutkan ya, "Idza kana yawma shaumi ahadikum ya, aw ansaba wa ahadun aw qatalu, falyakul ini sa'ini ono sing ono awakmu pas ketika puasa." Atau ada orang yang ingin bertengkar denganmu, maka kak jalannya berusaha falyakul ini sore, maka katakan aku sedang puasa. Maksudnya apa? Beliau mengatakan maksudnya dia mengingatkan dirinya. Ya ini Ustaz, apa namanya, sampaikan ya, dia mengingatkan dalam dirinya ya, aku puasa apa? Kalau balas ya. Ingatkan dirinya. Makanya disini bukan anak yudhan ibu nafsamu bisa mengingatkan dirinya di supaya banyak sifat musyabah hati wal muqabalah, supaya dia tahu, supaya tidak membalas dengan yang semisal ya, supaya tidak membalas kejahatan orang itu pada kita. Kenapa? Karena kita sedang puas. Kalau kita membalas berarti kita gagal sabar. Sabar kita hanya setipis ya. Maka puasa itu ngajari sabar ya. Orang puasa ngajari apa? Sabar. Lanjut, kalau misalnya Quran mengatakan amma qauluhu, dan adapun sabda Nabi, dan adapun sabda Nabi, la qulufu famisaimi, sungguh bau mulut orang puasa, sungguh bau mulut orang puasa. Indallahi, di sisi Allah. Atiyaku lebih wangi. Atiyaku lebih wangi. Indallahi, di sisi Allah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Min rihil miski, daripada bau minyak misik, daripada bau minyak misik.
Fafil kalami, maka dalam kalimat ini. Fafil kalami, maka dalam kalimat ini. Harfun ada yang dihapus. Harfun ada yang dihapus. Takdiruhu, perkiraan kalimat ini, perkiraan kalimat ini, walithawabi khulufi famisa ini wa langkah berlita la li gak emangnya walita wala wala tawabu itu walita wabi ya wala tawabu khulufi famisa ini dan sungguh pahala bau mulut orang yang puasa. Dan sungguh pahala bau mulut orang yang puasa. Apa ya bu lebih wangi indallahi di sisi Allah. Min rihil miski daripada minyak misik. Daripada minyak misik. Ya penjelasan. Ya kemarin hadis salah satunya juga apa? La hulufu famisa ini atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Minyak misik itu minyak apa sih? Minyak misik itu ya minyak wangi, jenis minyak wangi yang paling mahal dan paling harum dan paling disenangi nanti. Itu jenis minyak misik. Jadi minyak wangi yang macam-macam ya, macam-macam. Ada yang namanya minyak misik. Nah minyak misik itu bahannya apa? Minyak misik itu terbuat dari bagian tubuh ghazal. Ghazal itu rusa, hitam ya. Ya hitam itu rusa ya, hitam, hitam. Ya dari rusa. Jadi rusa itu di perutnya, bagian perut bawahnya itu nanti dia akan apa jenisnya? Lontung, lontung kayak apa ya? Ya seperti benjolan gitu. Di dalamnya ada darahnya. Nah itu semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin membesar, nanti gatal. Nah ketika sudah proses gatal, ambil kita nih di gesek-gesek ambil benteng. Supaya apa? Supaya lepas ini katanya. Nah nanti ketika lepas satu, maka itu yang dibuat sebagai bahannya. Nih dibuat sebagai apa? Bahannya. Ya. Dan nanti apa namanya darah di dalamnya itu akan menggumpal, kemudian kering. Nah kemudian nanti diolah jadi minyak wangi. Jadi minyak wanginya itu dari tubuh hewan. Ya. Itu minyak misik. Harganya mahal. Ya. Harganya apa? Mahal. Soalnya darah aneh. Ya, butuh daya kita sih, terus juga gak semua kijang apa namanya punya itu misiknya. Nah, di sini kemarin saya jelaskan, itu maksudnya bukan berarti ya apa namanya bobol karena berpuasa itu wangi ya di sisi manusia, bukan. Makanya catatannya apa di sisi Allah bukan di sisi manusia. Nabi Muhammad ya bapak mampu jelas. Dan juga pada hari kiamat bukan di dunia. Tapi di sini beliau menyampaikan ada tafsiran lain. Apa tafsirnya? Kemungkinan ada bagian kalimat yang dihapus. Apa itu sawab? Sawab itu balasan. Berarti apa? Balasannya bau mulut orang yang berpuasa. Jadi bukan bau mulutnya, tapi apa? Balasan pahalanya. Pahala bau mulut orang yang berpuasa. Jadi bau mulutnya orang berpuasa itu ada pahalanya. Dan pahalanya apa? Itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak. Jadi bukan bau mulutnya tapi apa? Pahala. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna ta'ala wa ammal farhatani dan adapun dua kebahagiaan. Fa ahaduhuma, maka salah satunya li taufiqihi, karena taufik dari Allah. Karena taufik dari Allah.
li ikmali ibadati, untuk menyempurnakan ibadah. Wal ukhra, dan kebahagiaan yang lain. Wal ukhra, dan kebahagiaan yang lain. Fali jazailahi, maka karena balasan dari Allah. Maka karena balasan dari Allah. Idza jazahu, ketika Allah membalasnya. Ketika Allah membalasnya. Ya, maksudnya kemarin dalam hadis juga disebutkan lisa'i fahadan, orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa? Yaitu ketika dia diberikan taufik untuk menyempurnakan ibadah sampai berbuka. Ya. Yang kedua apa? Karena Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan membalas pahala puasanya dengan balasan yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya. Lanjut. Qaul wa qauluhu, dan sabda Nabi. Wa qauluhu, dan sabda Nabi. Ya da'u, dia meninggalkan. Ta'amahu, makannya. Syahwatahu sih. Ya da'u, dia meninggalkan syahwatahu, syahwatnya. Wa ta'amahu, dan makanannya. Min ajli, karena aku dalam kurung Allah. Karena aku dalam kurung Allah. Mana maknanya? Anahu bahwasanya. Anahu bahwasanya. Lama ketika. Lama ketika atharo, dia mendahulukan. Dia mendahulukan. Ta'ata rabbihi, taat pada Rabbnya. Taat pada Rabbnya. Ala ta'ati nafsihi, atas taat pada nafsunya. Atas taat pada nafsunya. Ma'a quwwati syahwati, disertai dengan kuatnya syahwat. Disertai dengan kuatnya syahwat. Wa ghalabatil hawa, dan kuatnya hawa nafsu. Dan kuatnya hawa nafsu. Azabahullahu, Allah akan membalasnya. Di antawalla, di mana Allah bertanggung jawab. Di mana Allah bertanggung jawab. Jazalahu, terhadap balasannya. Terhadap balasannya. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Waman, dan barang siapa. Waman, dan barang siapa. Atharallaha, mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah. Atharahullahu, Allah akan mengutamakan dia. Atharahullahu, Allah akan mengutamakan dia.
Fa'innahu maka sungguhnya. Fa'innahu maka sungguhnya. Yunzilu Allah mendudukkan. Yunzilu Allah mendudukkan. Min al-abda ya. Al-abda seorang hamba. Min nafsihi dari dirinya. Haitsu di mana? Anzalahu hamba itu mendudukkan Allah. Anzalahu hamba itu mendudukkan Allah. Min nafsihi dari dirinya. Baik, penjelasan. Dan dalam hadis disebutkan, kenapa puasa istimewa? Karena disebutkan dalam hadis, ya da'u syahwatahu wa ta'anahu min ajli. Karena orang puasa itu rela meninggalkan keinginan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena Allah. Dan beliau mengatakan ma'nahu annahu lamma athara ta'ata rabbihi 'ala ta'ati nafsihi. Ketika ada orang yang dia lebih mengutamakan Allah, dia lebih mendahulukan Allah daripada mendahulukan dirinya sendiri. Ya. Misalkan Abid, Abid pengen mangan, tapi eling saya iki poso. Pengen mangan keinginan dirinya sendiri. Poso keinginan Gusti Allah. Maka dia lebih mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan dirinya. Ma'quwati syahwati wa ghalabatil hawa, disertai dengan kuatnya syahwat dan juga kuatnya hawa nafsu. Dorongan manusia atau dorongan dalam tubuh kuat. Ya. Makanan yang luar biasa banyak, melimpah, enak-enak. Dari ngiler misalkan, sawo gaseger misalkan. Tapi iling. Ya. Dorongan hawa nafsunya ini, wah, mana nih. Tapi ini mau saya ikut puasa. Apa kok kalau sih dulu? Ya, usahkan dari kau nopo dirian misalkan. Ya. Maka kalau orang berhasil mengatasi hawa nafsunya, atabahullahu, Allah akan membalasnya. Bian tawalla jazaa'u bi nafsihi, dan Allah yang langsung akan membalas. Karena orang ini istimewa. Dan di sini beliau menyampaikan man atharallah atharallah. Ini kaidah. Sopo sing dilikno Gusti Allah, Allah akan mendahulukan orang itu. Siapa yang lebih mendahulukan Allah, maka Allah pun akan mendahulukan orang itu. Sebaliknya, kalau kita lupa dengan Allah, Allah akan lupa dengan kita. Ya, dan itu kebanyakan manusia. Ya, pas senang-senang enggak ilmu Gusti Allah, tak tahu sembahyang apa, kan pas loro nangis-nangis dongo, ya Allah, jangan paling sembuh. Ya, terus kapan ngomong pasti saya kapan ngomong. Terus mulu jalur waras kok enak man. Jadi ya kadang itu saya sudah berdoa berulang-ulang, sudah berdoa lama supaya sembuh, tapi yo cikur waras waras saya. Kok itu ngomongku yang gak tiga bulan minggu Gusti Allah. Sing salah sama Allah, yang sing salah itu Gusti Allah. Sing salah awal itu. Kenapa? Karena dulu waktu sehat dia gak mau berdoa pas lolo jalan-jalan Gusti Allah. Makanya kaitannya apa? Siapa yang lebih mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan dirinya. Fa'inna yunzilul abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Ya, karena apa? Karena Allah itu akan mendudukkan seorang hamba sesuai sebagaimana hamba itu memposisikan Allah. Kalau hamba itu menganggap Allah penting, maka Allah pun akan menganggap kita penting. Ya, apa-apa kita berdoa. Ya, waktunya sholat. Itu kan berarti menganggap Gusti Allah itu apa kan penting. Tapi nek wong gak kelas bayang, berarti menganggap Gusti Allah gak penting. Iya kan? Maka kalau kita tidak menganggap Gusti Allah penting, maka Allah gak menganggap kita penting. Bahwa mujungkir wali ya gak ditulung ya Gusti Allah. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa li hadza dan oleh karena ini. Wa li hadza dan oleh karena ini.
siapa yang berkeinginan. Man hamma, siapa yang berkeinginan. Bimaksiatin, dengan satu maksiat. Tumma tarokaha duhnalim. Kamu bilang, yoga ya? Ya itu bang, mau sampai akhir. Tumma tarokaha. Lalu dia meninggalkannya. Tadi dulu tadi. Tumma tarokaha. Lalu dia meninggalkannya. Khaufan, karena takut. Hah? Salah. Wali. Apa? Zat Dewi Sinti. Alamat tujuh ini Zat Dewi. Mantarokahas, lalu dia meninggalkannya. Khaufan karena takut. Minallahi, dari Allah. Fa inna Allaha, maka sungguhnya Allah. Yaqulu berfirman. Lil hafadzati, kepada para malaikat. Hafadzah itu nangini malaikat. Kepada para malaikat hafadzah. Uktubha, tulislah hal itu. Lahu, untuk dia. Orang itu tadi, orang yang meninggalkan maksiat. Hasanatan, sebagai satu kebaikan. Fa innahu sungguhnya orang itu. Innama, bahwasanya. Innama, bahwasanya. Taroka dia meninggalkan. Syahwatahu, keinginan syahwatnya. Namanya tulisan ya, Pak. Min jarro ya. Iya. Min sedang atas di. Sedang. Oh, jarro ya. Oh. Min jarro ya. Karena aku dalam roh Allah. Min jarro ya. Karena aku dari orang Allah. Yaitu ini tafsirnya kalimat jaroy, apa artinya jaroy? Maksudnya min ajli, karena aku dari orang Allah. Pokoknya
Min jamaya artinya min ajri. Karena aku dan belum apa. Wa anna dan adapun. Taksisu dukulihim, pengkhususan masuknya ahli puasa. Pengkhususan masuknya ahli puasa. Al-jannata ke surga. Al-jannata ke surga. Biba birrayani, melalui pintu royan. Melalui pintu royan. Fa'inahum, maka sungguhnya mereka. Maka sungguhnya mereka. Muyizu, diistimewakan. Diistimewakan. Bidzalikal babi, dengan pintu itu. Litamayyuzi ibadatihim, karena istimewanya ibadah mereka. Karena istimewanya ibadah mereka. Wa syarafiha, dan kemuliaan ibadah itu. Dan kemuliaan ibadah itu. Wa amma salatul malaikati, adapun sholawatnya para malaikat. Adapun sholawatnya para malaikat. Ala shaimi, atas orang yang puasa. Ida, ketika ukila, ada yang makan. Ukila, ada yang makan. Indahu, di samping. Fa inna tarkahu, maka karena meninggalkannya. Maka karena meninggalkannya. Apo'ana, terhadap makanan. Ma'ahuduhi, disertai dengan keberadaan makanan. Disertai dengan keberadaan makanan. Ma'ahuduhi, disertai dengan keberadaan makanan. Baina yadaihi, di hadapannya. Baina yadaihi, di hadapannya. Bariun, adalah
usaha yang besar. Balighun adalah usaha yang besar. Siqom'ihi dalam menekan. Siqom'ihi dalam menekan nafsahu terhadap hawa nafsunya, terhadap hawa nafsunya. Fastaujaba, maka sudah seharusnya. Fastaujaba, maka sudah seharusnya. Lidzalika, karena hal itu. Lidzalika, karena hal itu. Salatahum, salawatnya malaikat. Salawatnya malaikat. Alaihi, atas orang itu. Alaihi, atas orang itu. Wasalatuhum, dan salawatnya malaikat. Wasalatuhum, dan salawatnya malaikat. Ibaratun adalah ungkapan. Adalah ungkapan. An du'aihim, dari doanya mereka. Lahu, bagi orang itu. Lahu, bagi orang itu. Dirahmati, dengan rahmat. Wal maghfirati, dan ampunan. Dari penjelasan dari yang atas tadi. Wa ma taksisu dukulihim al-jannata lidzalil rayyan. Adapun pengkhususan masuknya orang ahli puasa ke dalam surga melalui pintu rayyan. Kemarin kan ada hadisnya ya. Nek wong puasa mbok ana pintu khusus ke wong puasa. Jenenge lawange apa? Rayyan. Jenenge lawange apa itu? Rayyan. Ya. Jenengnya apa? Rayyan. Itu pintu khusus untuk orang yang suka apa tidak? Suka berpuasa. Maka kata Rasulullah, fa'inna mu'izu bidzalika al-bab litamayyuzi ibadati. Kenapa kok mereka diberikan pintu khusus? Karena ibadah mereka juga ibadah khusus. Mereka diistimewakan soal ibadah mereka juga istimewa. Ya. Wa anna salatul malaikati ala sa'imi idza uqila 'indahu. Kemarin juga sudah dibahas tentang nek ana wong poso, terus sisi ana wong mangan. Terus dia sabar. Gak mokel. Maka dalam riwayat disebutkan malaikat akan bersolat untuk orang yang menahan diri supaya gak mokel tadi. Sampai kapan? Sampai sing mangan tak sebone. Salat terus. Maka di sini kan fa inna tarkahu ta'ama nafsan. Kenapa kok diberikan salawat dari malaikat? Karena orang yang dia puasa, terus di hadapannya ada orang makan, ya, maka dia itu sangat-sangat berusaha untuk menekan hawa nafsunya, ya, menekan hawa nafsunya. Dia sangat ingin, tapi apa? Karena dia tahu lebih mengutamakan Allah tadi. Man atar Allah, atar Allah. Sopo sing dilihna Allah, Allah akan mendahulukan. Nah terus, kalau kaitannya Ustaz, maksudnya salawat malaikat itu nama. Maksudnya salawat di malaikat itu apa? Wassalatuhum ibaratun an du'a'in lahu birahmati wal maghfirah. Salawat di malaikat itu, ini salawat, ini malaikat salawat. Misalkan, nanggoni Paris misalkan.
Sholawat di malaikat mengguni Faris. Maksudnya apa? Malaikat mendoakan untuk Faris dengan doa rahmat dan ampunan. Jadi malaikat yang mau, ya Allah, jangan ampuni Faris, jangan ampuni dosa-dosa di Faris, jangan bangi rahmat dan Faris. Itu sholawatnya malah malaikat. Lanjut. Qala wa amma takfirul khati'at. Adapun penghapusan dosa. Wa amma takfirul khati'at. Adapun penghapusan dosa. Tadi lo ngerti. Oh, butuh. Oh, adapun penghapusan dosa-dosa. Fadzalika, maka hal itu. Liqaulihi, karena sabda Nabi. Liqaulihi, karena sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ila Ramadana, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun, itu menghapus ma dosa-dosa bainahuma, di antara keduanya. Ila ketika ujtunibat dijauhi al-kabairu, dosa-dosa besar. Wa qawluhu alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma, siapa yang puasa. Man shoma, siapa yang puasa. Ramadan, di bulan Ramadan. Imanan, karena iman. Wahtisaban, dan berharap pahala. Wufirolahu, diampuni untuknya. Wufirolahu, diampuni untuknya. Mataqaddama, apa yang telah lalu. Wufirolahu, dari sisi Gufirullahu, diampuni untuknya. Ma taqaddama, apa yang telah lalu. Min dzanbihi, dari dosanya. Maknanya imanan, karena iman. Biwujubihi, dengan kewajiban puasa. Dengan kewajiban puasa. Wahtisaban, dan berharap pahala. Liajrihi, karena balasannya. Karena balasannya. Inda Rabbihi, di sisi Rabbnya. Wa amma kasrus syahwati, adapun menghancurkan syahwat. Adapun menghancurkan syahwat. Fa innal ju'a, maka sungguhnya rasa lapar. Fa innal ju'a, maka sesungguhnya rasa lapar. Wal dhama'a, dan haus. Yuksirani, menjadi penghancur.
menjadi penghancur. Syahwat al-ma'asi, keinginan maksiat. Baik, penjelasan sedikit. Wana takfir qati'an, kemarin ya, dalam hadis juga atau dalam penjelasan sebelumnya disebutkan, termasuk keutamaan puasa apa? Dia menghapuskan dosa. Tapi kan dosa kemarin katakan iki dosa cilik, dosa gede, dan dosa cilik tok, dan dosa gede tok. Yang dihapus dosa kecil saja. Makanya dibacakan sama khotiat. Khotiat itu dosa kecil. Karena dalam hadisnya disebutkan Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tapi apa dosa ke kecil? Makanya dalam hadisnya ila ujtuni batil kabair. Nek dosa-dosa gede tutup. Maka kalau dosa besar tidak bisa otomatis terhapus dengan puasa. Terus kenapa Ustaz? Ya tobat. Gak bisa otomatis terhapus. Delete otomatis gak bisa. Harus tobat kalau udah susah. Kemudian dalam hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berpahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga puasa bisa menghancurkan syahwat, menghancurkan keinginan-keinginan syahwat. Kenapa? Karena rasa lapar dan rasa haus itu bisa menghancurkan keinginan syahwat. Baik, terang dan insyaallah. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.